Dia ajar kita tak letih, tak apa. Lepas maghrib, baru dia balik rumah. Punyalah dia ngajar kita. Lepas tu melekat sampai sekarang. Kalau kenal-kenal ke dia, rasa sebab pula hati tu. Punya baiknya dia. Last call, terlebih sikit masa sikit tuan-tuan. Sekali tanya Allah itu, masa nak cek-cek dia untuk syiria ni, ada sahabat datang kat Malaysia lah. Saya kata, duit ni kau bagi eh. Syekh Nabil Midani $400, Syekh Z $400. Ni anda dah collect lama dah ni. Ni ani yang $200, ni $300. Ditadikan Allah, hamba Allah ni bawa lah duit sampailah ke syiria, bagi ke Syekh Z. Syekh Z kata, aku dapat duit tu aku nangis. Saya kata, sebab apa tahu? Syekh Z ni kebetulan tuan-tuan kena serangan jantung, kena operation. Dia punya kos untuk operation ngam-ngam $400 tuan-tuan. $400 kalau syiria tak tulah berapa ratus ribu, berapa ratus ribu lira. Besarlah bang, gaji dia orang tak sampai $1 sebulan. Gaji dia orang saya ada kata $60 mujur sebulan. Tulah makan, tulah semua, tulah. Kita bagi $400 menangis dia. Ana pun tak tahu langsung, ada kata aku tak tahu siapa aku bagi ni sebab aku terkenal sangat kat engkau. Menangis dia. Dengan izin Allah, alhamdulillah selesai operation. Tantah dia tu, duit-duit tuan-tuan yang bagi kot. Saya tak tahu Allah Allah. Besar pada tuan-tuan. Panjang umur syekh tu sampai hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi lah pada pertemuan datang. Sambungan kisah Al-Hasanul Basri radhiyallahu ta'ala. Sebab tu ulama kata, kita kalau bercerita, berceramah ke apa, jangan lupa jasa guru kita. Yang sebab diorang lah kita jadi manusia pada hari ini. Macam mana biasa tuan-tuan, mahat kami Al-Turas Al-Islami memerlukan bantuan wakaf daripada tuan-tuan semua. Wallahu'alam aku li qawli hadha wa astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.